Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saudara, tak kuasa menahan tangis haru saat menghadiri pelantikan menantunya, yaitu Jenderal Maruli Simanjuntak, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Luhut yang sebelumnya dikabarkan sakit dan tengah menjalani perawatan di Singapura ini, saudara, terbang secara khusus ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan sang menantu. Usai pelantikan, saudara, Maruli memastikan bahwa TNI Angkatan Darat akan menjaga netralitas selama pemilu. Maruli menyatakan di Angkatan Darat sudah punya program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tantangan kedepannya. Maruli Simanjuntak, saudara, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992. Maruli lahir di Bandung, kemudian ia menyelesaikan pendidikan militernya hingga ke Sesko TNI dan Lemhanas. Sejumlah jabatan mentereng pernah diemban oleh Maruli, mulai dari Komandan Grup A Paspampres dan juga Dan Paspampres pada tahun 2018 hingga 2020. Selain itu juga sebagai Pangdam 9 Udayana 2020 dan hingga 2022. Dan terakhir, saudara, sebagai Pangkostrat sejak 2022 lalu. Mudah-mudahan kami nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya, kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral.